Guys, oke, ini deh kita akan unboxing lagi sebuah paketan lagi, guys. Jadi ini kalau guys lihat tuh gue beli paketan sebuah digital, bentar guys. Ada kit modul Bluetooth, terus IC TP405 ya, IC charger, lalu mini modul Bluetooth MP3 stereo. Modul MP3 ya, Bluetooth yang ada Bluetooth-nya. Oke lah, langsung aja kita bawa unboxing-nya biar kita bisa lihat dalamnya. Nah itu dia guys, si dalamnya seperti itu. Dan gue beli modul Bluetooth, lalu modul charge juga ya, IC charge, lalu tuh si modul MP3 Bluetoothnya ya. Nah itu modul MP3 ya, modul MP3 speaker ya, Bluetooth speaker TWS ya, seperti biasa yang kayak gitu. Di paketannya kita dapat remote, lalu modul, lalu ada soket-soket ya, seperti siapa soket-soket buat input ya, output ya. Jadi situ fiturnya ada AUX, lalu ada bisa USB flashdisk atau bisa disuplai langsung dari charger HP ya 5 volt, dan ini sudah ada Bluetoothnya juga ya. Jadi ini tinggal dicolok dari depan pun langsung bisa ya pakai casan HP itu yang 5 volt. Ini tuh untuk IC-nya ya, untuk chip IC-nya seperti itu ya. Terus ini PCB bagian bawah seperti itu, itu 5 volt ya. Ini disuplai maksimal 5 volt ya, suplainya 5 volt dan udah deh gitu doang ya. Terus ini untuk bagian si remote nya nah, ini si remote Bluetooth MP3 playernya ya guys, just subscribe si modul Bluetoothnya seperti ini. Dan buat kalian misalkan kalian pengen beli, dan seperti biasa ya, link pembeliannya ada di deskripsi video ya, di bawah cek saja. CR2025 ya untuk tipe baterai remote nya nah seperti itu guys, CR2025 untuk si nomor seri baterainya. Dan itu pengunci baterainya dapat berapa biji tuh, 3 biji ya, 3 lembar. Itu pengunci buat misalkan remote-nya gak dipakai, tinggal masukin lagi aja guys, supaya si baterai di remote-nya bisa awet gitu ya, gak cepat habis. Ini untuk soketnya, ini untuk soket supply-nya 5 volt ya, dari adaptor atau bisa dicolok langsung dari depan juga bisa ya. Nah, dicolok dari depan juga bisa supaya disuplai 5 volt dari charger HP ya, gitu. Oke, kita coba colok ya. Kasih 5 volt ya, ini dari desain kabel data ya. Dan itu dia ada X1. Oh, di bagian pinggirnya ada LED-nya juga, guys. Jadi, misalkan kena bass ya, jadi nyala, guys, bagian pinggirnya tuh. Lumayan keren juga sih, guys, ya untuk tampilannya. Dan kalau gak salah ini TWS yang seperti ini tuh. Misalkan kalian punya TWS yang seperti ini ya. Nah, jadi pas dihidupin tuh bisa langsung sinkron otomatis, guys. Jadi, misalkan disimpan di kanan sama di kiri, nah langsung pada connect itu, guys. Jadi, stereonya tuh lebih berasa. Katanya sih gue lihat di deskripsi produk yang ini. Jadi dua modul TWS kayak gini nanti bisa connect otomatis guys bareng gitu, terus di connect ke HP. Nah, jadi stereonya tuh lebih keras ya guys, cuman mesti kalau pakai speaker aktif mungkin mesti dua speaker aktif ya, speaker aktif kanan terus speaker aktif di kiri ya, jadi dua. Tapi gue belum nyoba eksperimen sih, katanya juga ini. Dan intinya gini, cuma unboxing juga guys, cuma unboxing doang. Itu dari ada AUX, lalu itu ada FM juga ya, ada Bluetooth ya, lumayan lengkap juga sih untuk fitur-fiturnya ya. Dan mungkin itu aja dulu guys ya, ini cuma unboxing doang ya. Jangan lupa subscribe ya, cuy, subscribe lo, cuy, subscribe. Bentar guys, ini buat thumbnail hula cuy ya, subscribe. Bluetooth speaker TWS IR dan Bluetooth USB, dan ini gak bisa pakai micro SD ya, cuman pakai flashdisk doang ya. Gak apa-apa lah, mungkin karena berbagai, karena terlalu banyak fitur mungkin ya, jadi penuh dari untuk space nya ya. Oke guys, thanks for watching ya. Seperti biasa, pembelian di deskripsi. Jangan lupa subscribe ya. Itu dia. Cek di bawah saja ya. Mau cus ya. Yuk, subscribe.